siang setelah kemarin manggung lumayan padat buat ini apa namanya kejar setoran buat bulan puasa bakal sepi jok nih kayaknya. And anyway ini ya sekarang gua udah lagi di Eat and Eat nih. Waktu mumpung ada waktu kosong dan hari ini mau meeting rencananya. Mau meeting buat project kedepannya. Jadi gue sama Ade tuh rencananya pengen bikin band gitu kayak bikin duo sih lebih tepatnya bikin band entah nanti arahnya mau ke reguleran mau ke reguler atau mau ke album atau mau ke single belum tahu. Cuman maksudnya kita mau mengawali ini dengan reguleran dulu, nyoba nyari panggung reguler buat apa ya? Buat belajar jam terbang juga karena nantinya gua rencananya mau nyanyi. Kita aja. Nyanyi sambil main bass atau main gitar. Dan ini udah ada Ruimar, Agung, Vincel lagi mesen. Maaf. Ada Budo. Nah, rencananya gua pengen Vince tuh Mbak Vina jadi manajer, rencananya pengen jadi manajer. Jadi gue pengen istilahnya apa ya, ada yang ngatur kita gitu dari segi keuangan, dari segi nanti konsepnya mau kayak gimana nih, kita lagi ngobrolin kita aja. Karena jujur gue juga ya pengen, gue tetap kerjaan gue tetap session, cuman gue pengen nyoba keluar dari zona nyaman gue, bukan keluar sih, kayak apa ya, ya bikin karya aja lah, entah bikin karya atau nyoba reguleran dulu, cuman pengen supaya gue punya sesuatu sendiri gitu bareng si Ade gitu. Jadi pengennya sih kayak gitu, belum tahu kayak gimana, cuman kita jalanin aja dulu. Oke, okay. Mau meeting dulu. Oke, okay. See you, what's up? Nah, kita udah kelar meetingnya. Nah, ini Vince. Terima kasih Vince atas waktunya, Gung Sky, Ade Ruimar, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar ya, sebagaimana mestinya. Yolah, pada mau balik semua ya. Mau nonton ya? Nonton dong. Oke, okay, sampai berjumpa. Dah. Yo, what's up? Setelah gua tadi abis meeting sama Vince, sama Agung, sama Ade, dan kali ini gua akan manggung bersama Andira Utami setelah sekian lama. Kemarin gue sempet gak pernah manggung bareng dia, sampai akhirnya manggung bareng. Tapi kali ini ada yang aneh, karena bukan aneh sih, gue manggung bareng Vicky. Nanti gue ngajak Vicky gitar, tapi gue main gitar juga. Yalah, ini Andira ada di belakang tuh. Tuh Vicky tuh. No Vicky no. Yuk mari kita turun. Ya, ini Andiranya nih, baru nyampe. What's up? Mobilnya Andira, mahal, bagus. Yuk, mari kita turun. Nabung dong. Kita mau latihan dulu, hah? Nabung. Nabung berapa tahun ini beli kayak ginian lah. Makasih dah. Yuk. Di peleknya maksudnya. Peleknya dulu ya. Satu-satu ya. Yuk, mari kita turun. Yuk, what's up? Anyway, ini gue belum tahu main acara apa, tapi ini rumahnya gede banget. Siwa. Wow. Ini rumahnya bagus. Oh, gelap. Ini ada kolam renang. My goodness. Yuk, mari. Aso juga nih. Ada live music di atas. Yuk, siap. Cantikan ya? Oh, ini centaikan ya ternyata. Yuk, coba kita lihat. Gila, ini rumah keren banget. Ada kolam renangnya. Kolam renangnya di dalam. Yuk, mari. Ini Cantika from GAC nih kayak lagi sound check. What's up? Halo Bani. Halo. Mas Herski. Udah main belum ya? Ini apaan sih? Acara apa? Enggak tahu. Enggak tahu juga acara apa. Yuk lah. What's up?
sekarang kita mau latihan dulu. Nih latihannya di kamar. Kamarnya gede banget. Kamar mandinya bisa lihat. Kamar mandinya. Masya Allah. Ini buat kontrakan gua cukup ini. Ya ampun Tuhan. Kiki, yang jadi pertanyaan ini rumahnya siapa? Yuk, mari kita latihan dulu di kamar yang biasa ini. Loh, kamarnya biasa banget. Saking biasanya gede banget. Yuk, siap. Yuk, what's up? Nih kita mau latihan dulu, tapi mumpung dikasih waktu soundcheck, jadi latihan sekalian soundcheck. Yuk, mari. Kita. Tadi latihannya gatheringnya ini ternyata kita mengiringi kita akan main di acara gathering rumah baru. Nah ini nih, sama rumah rumah ini gua sama Andira dan nama Vicky. Mari kita manggung dikit lagi. Cheer. Thank you.
Centaika. Ada Centaika, ada Nenong juga di situ, dan keyboardisnya lupa namanya. Ono. Semuanya, mari. Dah, Mikey. See you, see you. Jadi jadwal kapan lagi gua? Tunggu Kak Kris enggak bisa. Oke, tunggu Kak Kris enggak bisa ya. Tetap aja sekali Kak Kris enggak bisa, gua enggak bisa juga, kesel gitu. Dah. Dah. Dah, Mas Heru, dah. What's up? Dan sekarang gua udah di Union Pondok Indah Mall 3. Ini sebenarnya dadakan banget. Tiba-tiba Mas Tovan ngabarin buat gantiin reguleran di Union Pim 3 bareng Ladies Night. Nih, mari kita taruh alat dulu. Ini si bosnya mana nih, bosnya nih? Dadakan amat. Apa kabar? Sehat, haleluya, puji Tuhan. Aduh, lagunya gimana nih lagunya nih? Ini kabarnya dadakan. Gimans nih lagu-lagunya? Ya, gitu-gitu aja lah, Bang. Dijalanin aja lah ya. Coba ikut dua nih. Ya, dia mah. Tidur. Ini nggak tahu bahasa apa, aduh, nasib. Ya mohon bimbingannya. Itu tadi lagi ngapalin singkup, karena gue nggak ngerti, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, jadi gitu. Kasian. Bahasa ini aja, bahasa tubuh. Asih gue agak-agak lupa, dulu pernah ngiringin, cuman udah lupa. Jadi ngiringin lagi, lupa lagi dong. Yuk, udah mau main? Yuk. Ada, mari. Mari, siap. Mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya ya. Jangan terlalu nyambung-nyambung, santai aja. Om Simon. Aduh, beneran nih gue. Udah lama soalnya gak main sama LTN. Dan selalu deg-degan.
Soalnya mainnya sama ini nih. Amin satu ya. Takut. Mending amin satu hari ha. Tadi sore dia ngabarin. Satu jam. Inilah dia dedengkotnya Ladies Night juga nih Mas Ari Navarro. Oh ya bahaya. Jadi gimana? Permasalahan kru kontrol itu gimana? Kemarin sudah ada narasumber. Oh sudah ada, akhirnya semua akan dimeetingin nanti. Dimeetingin. Benar ya, kru kintil. Ketung C. Uena. Yuklah.